Hasil hitung cepat atau quick account menyatakan bahwa pasangan calon Muhammad Idris Imam Budi Hartono yang diusung PKS unggul dari lawannya, Pradi Subtiratna Afifa Alia di Pilkada Kota Depok 2020. Merujuk quick account Vokpol dengan suara masuk 93%, pasangan Idris Imam meraup suara 56,01%, sementara lawannya yakini Pradi Afifa meraih 43,98%. Pilkada Kota Depok 2020 menjadi sorotan karena keduanya pasangan yang bertarung merupakan pertahanan. Sementara itu, di hari penyoblosan, Pradi Yusuf Dana dan keluarga sungkem ke orang tua sebelum ke TPS 15, Kukusan Beji Depok. Pradi dan keluarga sungkem ke sang ayah Ki Kimang, ditemani oleh istri dan buah hatinya, Pradi turut berdoa bersama ayah sembari meminta doa restu. Calon wali kota Depok nomor urut 1 Pradi Supiratna mencoblos di TPS 15 Depok. Pradi datang bersama sang istri dan kedua anaknya, tetapi sang istri tidak ikut mencoblos. Dia terlihat mengenakan baju putih dan celana hitam. Pradi lalu menyapa warga di sekitar TPS. Pradi tiba pada pukul 9.28 waktu Indonesia Barat. Pradi masuk ke TPS 15 beserta kedua anaknya yang juga mengenakan baju putih. Di TPS 15 Jalan Mani Nonim, Depok, Jawa Barat, Rabu 9 Desember 2020. Ya, dari beberapa lembaga kajian, lembaga-lembaga survei yang terpercaya, memang sampai dengan detik terakhir terus kami memimpin di dalam kajian-kajian tersebut. Ya, semoga nanti hasil di perhitungan pun sesuai dengan harapan kita semua. Targetnya Pak, berapa suara Pak? Kalau targetnya berapa suara, saya berharap sekali ini partisipasi aktif dari masyarakat terkait dengan kegiatan ini. Karena bagaimanapun kami ketika diberikan amanah, kepentingannya adalah untuk seluruh warga masyarakat. Gunawan, Depok, melaporkan.